Mengenal dan memahami satu sama lain itu penting untuk membangun toleransi. Inilah yang menjadi bahasan dalam seminar dialog antar agama pada temu OMK dan dialog pemuda lintas agama Kevikepan Riau 10 Agustus 2018. Seminar menghadirkan narasumber tokoh lintas agama yaitu Romo Herman Ando dan Bapak Ismail dan moderator Romo Benyamin Malung. Tujuan membangun dialog dan toleransi dengan agama-agama lain, khususnya yang berada di Kota Riau, Islam, Kristen, Protestan, Gemit Evangel Riau, kemudian Gereja Pentekosta dan Gereja Siloam, dan menjalin kerjasama dengan. Kita membina persaudaraan di tengah begitu banyaknya perbedaan. Tujuan kita sama, yaitu membangun toleransi. Setiap orang harus punya sikap toleransi dalam dirinya kepada siapa saja. Dengan sikap toleransi, kita bisa hidup berdampingan, kita bisa berbahagia bersama, kita bisa berbagi bersama. Hai orang muda, mari kita bergandengan tangan. Siapapun Anda, dari manapun Anda, mari kita bergandengan tangan untuk masa yang akan datang yang lebih baik.